Tausiah dari Gus Miftah yang sekarang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para sepuh mini sepuh, tokoh agama yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, kepala sekolah, tokoh masyarakat yang saya hormati, banser lungguh mawon rapopo, lungguh. Segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan Megas Vagina Vagansa SMK Megas Cepu, cakuin dasi lucu. Oh Pak Guru, moro meneh. Semoga berjodoh. Amin.
Allah. Dia grogi ketemu aku. Gemuka mulih mbake meteng. Amin. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Supaya sing ra kono ketutupan niki rada mundur mawon mriki. Mundur mawon mriki. Kang rada rene Kang, Kang rada rene, rada mriki. Pesake mriko. Eh Pak Guru, aja ning kono rene. Kowe iki cah ireng nutupi malah. Ya. Alah lanang melu-melu. Kowe nutupi kono ning dhuwur salon kono. Ah, mriku mbake mriku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini atas izin Allah, walaupun sebelumnya diguyur air hujan, insya Allah itu merupakan tanda cinta dari Allah. Saya doakan malam hari ini yang hadir semuanya mendapatkan cintanya Allah, semuanya mendapatkan sayangnya Allah, semuanya mendapatkan kasihnya Allah. Dan kalau kita niati, saya tidak tahu, dan ini sangatlah keberuntungan bagi kita, hari ini ternyata tepat dengan hari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sedaya ingkang rawuh pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Muga-muga sedaya ingkang rawuh teng surga kumpul kalih Kanjeng Nabi. Tak dongake pokoke sing lungguhe ayem muga-muga mlebu surga dhisik dhewe. Bareng Pak Kepala Sekolah. Mangkat bar pengajian. Dadi bar pengajian modar ngoten nggih. Kok angel men to iki? Kita yang gini wis sombo kurang ngombong nggih. Bapak Ibu rahimakumullah. Tidaklah satu tempat di situ dibuat berkumpul oleh orang-orang yang di dalamnya menyebut asma Allah apapun bentuknya. Mbuh tahlilan, mbuh yasinan, mbuh manakipan, istighosahan, mujahadahan. Di dalamnya disebutkan nama Rasulullah apapun bentuknya. Solawatan, maulutan, simtuduroran, perjanjenan, tibaan, dan lain sebagainya. Kecuali tempat tersebut insya Allah tercatat sebagai taman surganya Allah. Amin. Mila jenengan sing ikhlas, senajan to teles, ora kebagian kloso, kula dongake rampung pengajian mulih insya Allah little bonsir. Napa niku silite gatel kelebon pasir. Dipun syukuri alhamdulillah. Keadaan apapun, kondisi bagaimanapun, ketika hati kita punya rasa cinta, maka sesuatu yang berat akan menjadi ringan adanya. Ketika hati kita ini ada rasa cinta, maka sesuatu yang sulit akan menjadi mudah adanya. Sesuatu yang kelihatan tidak mungkin, tapi karena cinta, maka menjadi mungkin. Sesuatu yang tidak mampu karena cinta menjadi mampu. Maka saya berharap semua malam hari ini yang hadir atas cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Maka disebutkan oleh Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba.
Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau Anda hari ini hadir atas cinta kepada Allah, maka besok akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin. Kalau hari ini Anda hadir di tempat ini karena cinta dengan Rasulullah, insya Allah besok di surga bersama Rasulullah. Kalau Anda hari ini hadir karena kecintaan Anda kepada para kiai dan ulama, walaupun Anda tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mambu kiai. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Kalau Anda hari ini di dunia hanya mengidolakan artis dangdut, hanya mengidolakan artis yang ora jelas, Vanessa Angel, halah hati-hati. Sesuk ning Padang Masar jenengan hanya akan pikantuk melihat orang yang wi. Kroto 80 juta. Senengane mung karo Ayu Ting Ting, Padang Masar bakal pikantuk alamat palsu. Sugeng senengane karo Trio Macan, suguhane iwak peyek. Ayo. Kanjeng Nabi napa artis? Kiai napa artis? Pengajian napa dangdutan? Buka didi. Kuwi jenenge dangdutan blok. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, begitu kita bersama-sama seperti ini, Rasulullah mengatakan, la yaqnudu qaumun, tidaklah sebuah kaum berkumpul. Malam ini yang berkumpul warga Cepu Blora. Yadkuruna Allah Azza wa Jal, menyebut asma Allah semuanya. Maka saya doakan malam hari ini panitia pengajian menjadi panitia surganya Allah. Amin. Oh gagah le. Bocah-bocah hadroh sesuk mlebu surga ngancani aku. Amin. Aku mlebu surga kelon karo bidadari, tim hadroh tetap hadrowan tok. Lumayan, Bro. Yadkurunallahu azza wajal. Kita bersama-sama menyebut kalimat tahmid, takbir, tahlil, tasbih. Illa hafathumul malaikah. Tidaklah tempat tersebut malam hari ini dikelilingi oleh para malaikatnya Allah. Nyuwun sewu, Cepu malam hari ini kelihatan mulia karena majelis ini. Cepu kelihatan sangat bersinar karena majelis ini. Kenapa majelis? Ya cangkeme ngopo ta kayak gini? Ya Allah lemune. Saawak kok weteng kabeh iku piye. Waket. Napa? Niku anu mawon. Ikine diunggahke mawon iki mesake iki. Iki diunggahke mawon, Pak. Nggih, unggahke mawon. Lah, ngoten. Kembali ke Pak Nawan. Nah, diunggahke Dik. Sing mburi ben ngerti. Apa jenengan nak pengen oleh pahala sampai rampunge pengajiannya kali niku mawon. Ah, tunggu kene dik, ngoten niku. Men sing mburi cangkem merah cerewet. Melo lak pengajian iki urunan men manggone ning ngarep, lha kowe ra urun kok. Manggone ning mburi. Dilempet, Pak, dilempet. Apa diwale kowe ngaji aku ngelempet kuwi, ayo kene. Yadkurunallahu azza wajal. Melo la ono tahlilan. La ana manakiban mujadan jenengan parani. Wis ora usah kakean takon. Wong saniki jenengku kakean alasan no. Ayo mangkat ngaji. Kadang-kadang jawabane nopo? Wis tau. Hati-hati lak wong Cepu diajak ngaji jawabane wis tau. Sesuk jenengan susah ndonga. Ya Allah kula njaluk bunga. Malaikate bengok wis tau. Merongos kowe tak kandhani. Kayak ngapa mana kayak horor kayak ngapa kayak konslet ya Allah horor ya pengajiannya. Wakailah nong pengajian kesetrum mergo konslet insya Allah mati ini sangit. Coba benerkan dulu Pak masuk konslet medeni.
Niki iki napa, Pak? Tembok napa niki? Niki kawat napa niki? Hah? Ora iki lho. Iki tembok iki tembok apa iki? Kawate kawat napa niki? Enten setrum iki. Oh. Setrum ya mudar kabeh iki. Langsung dadi berita teng patroli. Pengajian bersama Gus Miftah horor. Banyak orang mati kesetrum. Siapa yang mati? Kepala sekolahnya umpamanya. Kula dongake kepala sekolahnya panjang umur. Wong sak donya mati kepala sekolahnya urip dhewe. Amin. Pon boten nyetrum nggih. Santai mawon. Tak dongake senajan kesetrum insyaallah. Ya mati. Maka ketika Rasulullah mengatakan idza marartum bi riyadil jannah fartau, ketika engkau melintasi taman surga singgahlah. Wa ma ya riyadil jannah ya Rasulullah, napa ingkang panjenengan maksud taman surga Kanjeng Nabi? Kok ning donya sampun wonten taman surga? Khilaku dzikri wa majalisul ilmi, majelis zikir dan majelis ilmu. Mila dalu menika jenengan tindak mriki, insyaallah wis duwe DP uang muka mlebu taman surgane Allah. Amin. Jenengan iki lungguh teng mriki ra usah nulis, ngrungokke tok. Niku pahalane wonten kitab wasiatul Mustofa niku luweh gede daripada sedekah 1000 jaran disedekahke dinggo perang fisabilillah. Mung ngrungokke ngaji tok. Begitu ketemu kiai ndelok dipun ngendikake an-nadzru ila wajil alim fa huwa ibadah, nyawang raine kiai niku diitung ibadah. Mila sawangen kula lak ngaji karo para PSK nika, kula kandha kali para begenggek nika, nyawang raine kiai niku ngibadah. Begenggeke langsung jawab, beruntunglah kami ya Allah nyawang Gus Miftah mawon ngibadah, ndah apa iso ngeloni. Ya Allah, mlayu kula. Kula langsung mlayu golek nggon sing luwih kepenak. Ya mboten. Kula iki lak mung digodho ngoten niku wis kebal Pak Kepala Sekolah. Kula ngurusi lonte niku wis 19 taun. Ngurusi purel niku wis 15 taun. Pengalaman. Mila Pak Kepala Sekolah enggak usah ikut-ikutan. Mungkin lah Pak Kepala Sekolah melu kula teng lokalisasi bahaya, gelem mlebu ra gelem metu. Karena itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ya Allah. Sing ngaji wayu-wayu beda ning kene tuwa-tuwa. Ayo ngono wis tuwa jilbabe pink. Ya Allah. Aku curiga, jangan-jangan sing pake yo pink. Shalu ala Nabi Muhammad. Illa hafadumul malaikah. Insyaallah apa? Ngadeg. Kowe iki ra urune cangkeme cerewet, Mas. Bu. Senang yang berdiri apa duduk? Berdiri. Pak Kepala Sekolah di mana-mana sama, ibu-ibu sukanya yang berdiri. Tak ngadeg aku. Si. Katokku mlotrok. Napa? Sing kono kok cerewet cangkeme rondo ya. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Yeah. Maka kepada para jomblo saya sarankan menikahlah dengan janda. Kenapa? Janda semakin di depan. Kowe lak ngerti rasane janda. Wah, perawan rapayu tak kandhane.
aku nganan kowe ngiwo, aku bertahan kowe karo wong liya. Iya. Wih, cawe itu cilik-cilik rungokno. Tak kandani. Wong tahu bulat digoreng dadaan, regane wis 500-an kok. Mosok namu sing enak mau kayak gratisan. Ya Allah. Eman-eman. Ojo maju-maju, mundur diri. Kamu kenapa saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Sallu ala Nabi Muhammad. Serondo, rondo. Sing rondo tak nyanyi. Jambu alas ning tengah sawah, wae limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isi rondo ndang entuk bojo. Rasah mikir rondo to santai wae. Ngaji yo tegang. Kamu mikir janda ya. Kuwi lak rabi karo jondek janda le. Beh, ibarat numpak jaran, ra perlu ngajari mlayu dhewe tak ngono. Serantal. Illa hafadhumul malaikah. Pertanyaannya kenapa malaikat datang? Malaikat membawa pesannya Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat membawa pesan Allah kepada kita. Pesan Allah untuk kita. Apa pesan Allah untuk kita? Alla takhafu wa la tahzanu. Ojo susah, ojo wedi. Mila kula sering matur, wedi niku hukumnya haram. Susah niku hukumnya haram. Mila ra usah wedi, ra usah susah. Apa sing dadekke jenengan wedi? Allah ngancani awake dhewe. Napa sing dadekke jenengan susah? Uripe awake dhewe wis dijamin karo Gusti Allah. Maka mbak-mbaknya enggak usah khawatir soal jodohmu, Nduk. Jodohmu sudah diatur oleh Tuhanmu. Kalau kamu belum mendapatkan jodoh, barangkali kamu yang susah diatur. Wicara nang, santai wae, Bro. Jodohmu sudah diatur oleh Tuhanmu. Maka kamu harus meyakini itu. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, ingat, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Tak kandani, sing ono iki Hawa ngrayu Adam, ora kok Adam ngrayu Hawa. Wong lanang iki dirayu wong wedok ngrayu. Mila kowe kudu ngerti sifate wong wedok. Wong wedok iki dibuat dari apa? Tulang rusuk. Bagian apa? Kiri. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Tetapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka dicintai dan disayangi. Ya. Maka kalau kamu ketemu cewek, sentuhlah hatinya, jangan kamu sentuh bodinya, goblok, goblok. Lah kowe kasar kok karo cewek kok. Jangan-jangan kamu kayak pohon pisang. Apa itu? Pohon pisang, punya jantung tapi tidak punya hati. Ya. Pak kepala sekolah mumet ndase ya ta? Aku ngajini bahasane milenial, Pak kepala sekolah rupane wis kolonial. Lah ra itu. Kepala sekolah langsung mikir, dancuk iki. Buat nama-nama Pak kepala nyenengke wong-wong niki lho, Pak. Pak moga-moga rampung pengajian kepala sekolah rezekine tambah. Amin. Bojone tambah. Amin. Loh. Iki kisah dari kepala sekolah lah mergo dongane bojone toh. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Betul. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul, Bu? Oh, betul lah kok piye. Betul apa salah? Ibu-ibu jawab, salah.
Itulah cowok, selalu salah di mata cewek. Ngono. Urip rasa tegang-tegang slow wae. Urip pisan nek ndo masih kira-kira ngomong wae. Engko naksir aku lho malan. Los ra rewel. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Al-Qur'an mengatakan alla takhafu wa la tahzanu? Karena sifat dasarnya manusia itu punya rasa takut dan susah. Mila kula niku ra duwe rasa wedi, ra duwe rasa susah. Umur 20 tahun kula mon ngaji teng lokalisasi, ketemu begenggek, ketemu PSK, ketemu lonte. Umur 20 tahun. Saya sudah blusukan ke lokalisasi. Umur 25 tahun kula wis mlebu semua kafe yang ada di Jakarta dan di Jogja. Kula wis ketemu purel. Purel niku napa? Perempuan rela diusel-usel. Latang Blora namine PK, pemandu karaoke. Mereka bekerjanya di mana? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai. Apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Apa yang mereka lakukan? Karaoke. Ambo, kata rock dibuka. Oke. Umur selawe tahun, umur 20 tahun. Kula wis nyuwun sewu. Preman-preman Yogja mun ngaji kali kula. Wonge gede-gede, preman-preman galak-galak. Kula wis ketemu, Pak. Kula wingi teng Jakarta mbuka pengajian teng kafe terbesar se-Asia Tenggara. Pekerja malamnya 1200 orang. Wonge wayu-wayu, pakaiane SMS, silite metu sedithik. Modele kaya mobil Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Lah sing ning kono cetho kae STNK. Setengah tua ning kewer-kewer. Kenapa saya tidak takut? Kula ketemu preman, ketemu wong mabuk ora tau wedi. Karena saya meyakini ketika seseorang berbuat kebaikan, di situ pasti Allah akan memberikan kawalan malaikat-malaikatnya. Mila kula mlebu kafir anggo pengawal blas, nyatane ya ditampa dengan baik. Kula teng Sumatera ngaji teng kafe. Kruyuk preman 20, kula ra mundur. Amburiku sumur kok. Aka cemplung malah modar aku. Maka jangan pernah takut dengan keadaan apapun selama kita benar, enggak ada masalah. Kuar ketemu orang tua, calon orang tua mulai, kowe bener santai wae. Aku rung di pekerjaan gue santai wae. Aku mbiyen ngelamar bojoku rung duwe pekerjaan, aku yo wani. Modal nekat. Kula rung duwe apa-apa wani ngelamar bojoku kula. Ketemu maratua kula takoni. Kelebihanmu apa? Satu. Kekuranganmu? Satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan, modar aku ya. Kula kandhen, "Heh, calon maratua, saya itu punya mbah kaya 7 turunan." Langsung wow. Tapi persoalannya saya keturunan nomor 8. Wis entek bondone. Akhirnya mertua kula takon, "Sudah punya pekerjaan?" "Belum." "Sudah punya gaji?" "Belum." "Kalau kamu belum punya gaji, kamu belum punya pekerjaan, berani menikahi anak saya? Besok bagaimana kehidupan anak istrimu?" Oh, langsung kula jawab, "Modalmu apa?" "Iman." "Loh kok iman?" "Nggih. Karena sebaik-baik harta bagi orang beriman adalah, bagi orang Islam adalah iman." Ngono le. Kowe salah ngelamar bocah wedok takoni, "Modalmu apa?" "Iman." "Karena harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman." "Kok mertuamu ora percaya?" "Ngomong musyrik." "Ngono kok ngopo?" Kula mbiyen ngono. "Kowe wani ngelamar anakku?" "Wani." "So anak bojomu mepakani apa?" Langsung tak dalili, "Heh calon mertua, rungokno kupingmu." Aku ngono. Aku gagah kok ngopo. Tak ceramai. Asaku fir rizki, asaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Jenengan ngerti entong? Mertua aku bingung. "Apa hubungannya karo entong?" "Ya ora ono." "Mang delok nika entong. Entong nika uripe ning jero godhong gedang.
ora tau metu saka godhong, ora tau macul, ora tau obah, dibuka lemu, ora ana entung kuru. Apa meneh entung kok setruk? Halah ora ana tak kandhan. Niku berarti apa rezekine entung wis dijatah karo Gusti Allah. Jenengan dadi calon mertua kudu paham. Wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa le? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Aku ngono. Yes, aku ngono. Maratuaku mumet ndase to. Arab ditampa calon mantune ngeyelan, ngono. Ora ditampa kok ganteng men. Los. Serah rewel aku. Akhirnya anaknya dikeke aku. Nggih pun Mang Rabi. Oke. Ngono to. Bojo Gus Miftah bojone pinten? Setunggal. Nambah meneh nunggu takdir. Ya sapa ngerti takdirnya aku kon Rabi meneh, kan aku tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Bu, tak kayak kuis. Tolong dijawab, bapak-bapak meneng mawon. Teng Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Anda pilih yang mana, Bu? Satu tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya nakal, suaminya soleh, istrinya nakal. Dua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleh. Tiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Empat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu cepu pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Karena ibu-ibu menghendaki keluarga Ibrahim, berarti secara tidak langsung mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Alhamdulillah. Ibu yang di samping teriak, Rasidah Ibrahim, Fir'aun yo rapopo. Maka malam hari ini kita harus optimis menatap masa depan. Jangan pernah takut dengan keadaan apapun. Hari ini orang mengatakan Indonesia terancam bahaya radikalis. Mumpung ini kita sekolahan. Saya lagi muter-muter sama beberapa gubernur di Indonesia. Termasuk Pak Ganjar Pranowo. Sosialisasi bahaya radikalisme. Di kampus, di sekolah, di masyarakat. Milo, nyuwun sewu. Gak usah takut. Dalam bernegara kita punya Pancasila. Pancasila NKRI harga mati. Mila nyuwun sewu. Jangan takut dengan kelompok-kelompok yang pengen menghancurkan Indonesia. Betul? Oh Indonesia ini sakti kok. Ngapa kok wedi karo bangsa-bangsa ngoten niku. Kula wingi tanggal 5 angsal undangan teng ILC TV 1 untuk berbicara radikalis. Tapi kula ora iso kula ngaji teng Jawa Timur. Kula takoni ngoten iki, apa pendapat Gus Miftah tentang cadar, cingkrang, jenggot? Saya bilang, menteri agama itu berlebih-lebihan. Saya bilang, saya tidak setuju kalau cadar, jenggot, cingkrang diidentikan dengan radikalisme. Orang ada hubungannya. Radikalis itu pemikiran, ide, gagasan, bukan penampilan. Konco kula sing alkacong kata, aliran kata congklang. Tapi cinta dengan NKRI. Konco kula kata sing RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau selama ini kula gojeki kanca-kanca ngoten niku niku namung guyon. Contoh, kula mlaku-mlaku ning Mall Jakarta, ana tiyang niku cerewet. Kan bojo kula jilbaban biasa mboten nganggo cadar. Ana wong cerewet ngoten iki, bojone kiai kok ora cadaran. Lho, kowe ngapa ngurusi bojoku? Gegek kowe naksir karo bojoku? Aku yang ngono to. Wong bojoku wayu. Kula kandha Anda yang beranggapan cadar itu sunnah, silakan Anda pakai. Anda yang tidak beranggapan seperti itu, ya enggak pakai ya enggak apa-apa. Wong secara fikih wajah itu bukan aurat. Sing nganggo cadar ya karepmu, ora ya karepmu. Wong rai-raine dhewe. Ngene apa mboten? Maka saya mengatakan, saya tidak sepakat kalau dikatakan cadar, cingkrang, jenggot identik dengan radikalis. Tapi saya juga tidak sependapat kalau orang jenggot, cingkrang, cadar dikatakan sebagai yang paling sunnah. Jadi sing imbang mawon.
sing nganggo cadar monggo, ora ya ora apa-apa. Sing nganggo kathok coklang monggo, dawa ya ora apa-apa. Wong sing ditutupi ya manuk-manuke dhewe. Ayo, lak kula sak nggon-nggon yo, pakaian kula yo ngene iki, Pak Kepala Sekolah. Sing tak nggo iki jenenge napa, Pak? Napa? Rok matamu kiai rokan iki lho ngawur. Jenenge apa iki? Eh? Kulot mbahmu. Niki jenenge tok rung, katok sarung. Sangka ngarep ketok kaya sarung, sangka mburi ketok kaya katok. Eh, kandhan. Oh, Pak Kepala Sekolah rasa melu-melu kaya kula ngoten iki. Malah tiba manuke. Lah kula iki sederhana kok, sing penting aurate ditutup. Lah wong lanang niku aurate pundi mawon to? Baina surrati warukbati, antara dengkul lan wudel. Dadi umpama Pak Kepala Sekolah dalu menika pengajian mung sarungan to, waton dengkule karo udele ketutup niku sah. Lara percaya jajalan, Pak. Paling jamaah bengok kae kepala sekolah kentir kae ngoten niku. Tapi sah, Pak. Lawang wedok niku seluruh anggota tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan. Maka perbedaan soal cadar teng mriku niku wau, ana yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan budaya. Lak kula selo mawon sing nganggo monggo, ora ya ora apa-apa, ngono ribut. Wong Arab nganggo jubah, napa wong cepu kudu nganggo jubah? Ora, gaweane menek wit kelapa golek degan kok nganggo jubah. Teneh bluluke nambah loro. Wong gaweane narik becak ning alun-alun Blora kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becake rime nang ndi? Ning isor sadel. Lah nganggo jubah ditarik ra mandek-mandek. Keliru sing ditarik. Oh gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya little body. Srite gatel kelebon wedi. Eh adike mikir iki lho. Mikire apa? Katoke lucu, piye isine? Alah, alah rupamu. Isine piye matamu ngawur. Ya rahasia lah padake. Ya nggo sarung ya ora apa-apa, nggo kathok ya ora apa-apa, jin setan demit iblis ngono kae ya ora apa-apa. Aja wedi aja susah atas keadaan hari ini. Wis yo ben luweh gayeng selawatan dhisik yo. Ayo. Wi iso ra kuwi selawatan. Sing gaul. Ayo. Njaluk lagu lawas napa anyar? Anyar. Durung dadi. Njaluk lagu apa? Kartanya nama medot janji ya. Ambiar ana njaluk lagu napa kok? Wah gaul e. Kere balungan kere jarene ya Allah. Kuwi lagumu. Napa panjenengan? Kecantol cawet. Ya Allah. Malah kecantol cawet barang. Njaluk lagu apa wedok? Ditinggal rabi? Apa? Kelingan mantan? Kimcil kepolen, mundur alon-alon, mundur alon-alon ke lagu ini guru-guru kuwi, guru ini Pak Kepala Sekolah, mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon, mergo kowe ra gelem kelon. Lah guru kuwi beda meneh, guru sing wireng kuwi lho, sapa iki mau? Heri, Heri. Ya Allah. Aku ngerti jenenge Heri sapa? Heri Irma. Irenge Masya Allah. Wila Heri lagune ngangsur alon-alon. Aku ngangsur alon-alon mergo sadar aku sapa? Guru cepu migas gajine ra sepira. Ngono
ayo nggak apa mundulan alon kartonyono gaule ya kartonyono tapi pas refe diganti selawat ya ya biyen aku sebetah suwe suwe waka nuruti kekarepanmu biyen wis tawanti-wanti ojo ngasih tapi kenyataannya pergi jal reve biar taruh ngok ki kartonyo none ngawi medot janjimu hop wiki sopora kok mong tangtung tangtung eh urung iso ya Allah jal cekit taruh ngok ki di sini kok fales ngono tung ngono kowe nyekel koyo ngono kowe ngentote fales kok. Aja. Ayo aja taruh ngoke aja dhisik. Ayo. Sak isomu subuh tanteni ra apa-apa. Koyo pengamen pinggir dalan iki. Lamu mendasku iki isomu apa isomu? Eh? Jal. Kartonyo none ngawi medot janjimu sera nyambung blas tung 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 lah mumet ndasku iki wis ngono ki tok ya Allah. Aja sing gampang mundur alon-alon. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa emosi aku yakin aku. Hubungane ki apa, Jal? Lagune kok piye? Gamelane kok piye, Jal? Jaga sembung bawa golok, gak nyambung, blok. Kekrek ndasmu lho kok bola. Lah kepiye ta iki? Isane apa? Yes. Ditinggal rabi sing paling gampang we. Ayo, Jal. Atiku rasane lara. Op. Yo ra iso meneh. Hadro wae. Karo tibunge, donek iki. Kuwi tukang orjene minggat wae kono jan iki lho. Ayo latihan dhisik kowe. Amuk. Kuwi urung-urung mau lebokke alate. Iki ra mung mangan wae cah iki. Ayo ditinggal rapi versi selawat. Ayo. Shalu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo tinggal no apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake op don duwe HP apa ora don nyekel HP apa ora flashe duripke gelem apa ora ayo duwe flash sih. Sing ra duwe flash cangkeme merenges. Jal. Niki lambune pateni mawon Pak Kepala Sekolah. Lahir iso mati kepala sekolah tak pateni mawon niki. Ngene ben cepet.
Tolong lampune dipateni yuk, ben romantis kok cepu. Nah, iki. Semua dimatikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba lampunya dimatikan panitia. Ngayal kekrek gulune. Ayo dimatikan lampunya. Kok padang banget toh iki? Lampu sokle panggung pateni. Karo niki. Pateni kabeh. Bila perlu sak jensete. Klasik dong ati ya. Sawange matamu yang ngawur. Coba panitia lampu atas dimatikan, panitia. Apa aku nyile sempakmu gini tutupi lampu gini? Pak panitia, Pak panitia, ndi to panitiane iki? Sing dhuwur niku pateni, men lampune ketok. Engko sing gawe apik semuanya diangkat. Loh, iki lah lampune mati luwe apik. Eh, panitia, ndi to wonge? Cek, cek. Dicabut, cabut, cabut. Ja. Sampo ja cabut. Ya, matikan lampu. Lah, sing dhuwur, sing dhuwur, sing dhuwur. Kowe cabut, Pak. Nah, sing dhuwur durung, sing dhuwur ka lho. Nah, semuanya diangkat. Yo, digerakke arah tengen jenengan dulu, sana, sana, sana. Nggih. Ayo le. Apa iki wis jamane? Cacah enom kelangan akhlak. Wong tua diseneni, guru ya dikepui. Hayo rene kendang ngaji salawat ya Rabbi bil balik mako. Ayo hadre segala kaya dangdut rapopo. Ya wasial karami huwal teraja safa leko liha liminal awali muntah. Ulangi lagi. Rasah monoton prek 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 sing gaul lho wi wi darbukane wi lho karo kendange dadek siji goblok goblok momet ndasku orang bandar iki tukang soni sonku aja mok kurangi volumene tak ajar lho kowe ayo ayo saiki versi asline diangkat meleh sallallahu alaihi Muhammad atiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya nangis kate Allahku ramo ajur rasaku kowe teko ninggal aku apa iki dalani, dalani, dalani.
waghfir lana ma madha ya wasial huwal habibul ladhi turja safa sane bocah iki mas apa kowe lali karo pacarmu biyen bakal urip tekan pancene kowe tega madhot tali asmara rabi karo wong liya mbleh. Ayo musik terakhir sing api. Ya Rabbi bil balle wa fir lana ma madu ya wasial huwal orjene ora manggo. Rasa dibayar Pak Kepala Sekolah kan? Aku kecewa. Yuk, saiki lagune Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semuanya diangkat. Salli wa sallim da iman kurang banter salli wa sallim iman wal ali wal biman wal ali wal sahan biman. Ayo hadro salli wa sallim dan ojo cepet-cepet dibarengke salli wa sallim dan iman wal ali wal ashab iman wal ali wal ashab iman. Ayo bareng-bareng saben malam Jumat
Hadroh mandek. Mumpung Maulid Nabi, sholli iman kurang banter, sholli wasallim iman ala mada wal wal ali wal ashab bimam qad wahada sallu ala nabi Muhammad. Bakal pala sekolah saya sholat ngaji meneh goleke pengiring sing api orjene ora sapa-apa nggih napa mboten aduh ketemu tang tung tang tung tung wis kesel aku ngaji meneh wae. Alah musiknya elek kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Ora urun nek cerewet. Iku ya dolanan HP wae, HP-ne kerasa gaya. Enggak pak, diunjuk pak. Kok gue tegang banget toh? Bojomu galak kok, ngara apa-apa. Gue tak kandani. Lah bojomu galak, gue diwanani karo wong wedok, gue tersakiti ning donya. Sesuk ning akhirat gue bakalnya seksomu ringan. Soalnya apa? Ora usah ning akhirat, soalnya gue ning rumah, ning donya nih wis rumong so tersiksa. Diringan. Lah bojomu gue galak, insya Allah dua kemungkinan. Wali nih Gusti Allah ki rata-rata bojone galak. Milo lak bojomu galak, jangan-jangan sesuk kuwi bakal dadi wali. Utawa kemungkinan kedua, la ora dadi wali minimal setruk. Santai wae, Bro. Santai wae. Maka malam hari ini tatanazzalu alaihimul malaikah. Muga-muga kelawan kula panjenengan sami seneng karo Kanjeng Nabi. Sesuk diawe-awe kali Kanjeng Nabi teng surga. Amin. Ya Allah, surga nggih. Jenengan ndang budal nggih. Sing nomor loro, sing gelem teko pengajian, tidak hanya illa hafadhumul malaikah, tapi napa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Semua yang hadir malam hari ini mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Dihadiri Pak Wakil Bupati. Amin. Watenge gede nih. Pak Wabub sini, Pak Wabub. Sini. Pak Wabub. Iki kanca kula niki. Monggo Pak Wabub, mriki. Ya Allah. Pak Wabub niku mboten lemu, mung watenge kaya pahala bulan Ramadan. Napa berlipat-lipat. Ah, moga-moga wabu rabi meneh. Amin. Ya, tak ibu. Sok moga-moga dadi bupati. Amin. Win jelo meneh. Aku tak kayak kabel awakmu. Ya, konco kok. Ya. Ya meneh. Win jelo apa kowe? Ya nguntal di suwenya. Apa? Kamu minta? Minta jiwa miskin. Jan kimcil iki lho. Aku ndelok awakmu nduk dadi kelingan mantan. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki. Netes eloku mili terus ning pipi hoa. Solawat ke Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Ngono kuwi. Lah Pak Wabub iki lagune cinta tak terpisahkan. Iya.
cinta terlarang matamu kuwi ngawur. Sapa sing kandhae mong? Kekrek maksudmu. Mosok wakil bupati kok cinta terlarang. Emangnya cinta karo mbokmu. Ngawur. Hai bro. Kuwi dungake meneh ra apa-apa, suweken ra apa-apa. Ngono. Dungake Pak, dungake le mesake le. Dungake le. Lah ngono. Daripada mburi panggung malah do pacaran ngono kuwi. Buka. Disuwek yo ora apa-apa, aku ora gawe kok. Eh Pak Wabub, ngersake lagu napa? Ayo. Eh? Sawangan, cie, kamu naksir aku ya. Mah. Cinta tak terpisahkan. Wah. Begitu Pak Wabu mlebu kamar ketemu bojone langsung nyanyi. Teku iki aja godolanan, mergo teku sagede kentongan. Wabu milenial ya padahal. Kowe apa lagu ini kowe? Nah, aku ngerti lagu mau apa. Tol jaina ora nutul ora pena, nutul krasa pena sing didudul danga-danga kana ya. Salah lungguh ketoke cah iki. Serapopo rasa ngambek. Dadi wong kerasa nesunan cepet mati. Sampun rabi? Oh, anaknya papat. Ya Allah, rupanya ini kayak payu ya. Masya Allah. Gagah. Ya, semoga-moga bojomu mateng meneh Kang ya. Amin. Insya Allah, kembar. Limolas. Wa ghasyatumur rahmat. Dalu menikot yang cepu kabar pikantor rahmatipun Gusti Allah. Wakil bupati ini pikantor rahmatipun Allah. Pak kepala sekolah pikantor rahmatipun Allah. Ibu-ibu pikantuk rahmatipun Allah. Kondur dadi bojo ingkang salehah. Sing lanang pikantuk rahmatipun Allah. Kondur dadi kepala rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Oh no, sing setia karo bojo iki kaya aku iki lho setia. Setiap kota ada. Eh? Napa? Sing rondo tak dongake. Rondo selawase. Kamu jomblo. Kalau kamu dibului dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry Jo, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Santai wae. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Ya. Yeah. Pokoknya dalu menika rahmate Gusti Allah kebak teng cepu. Amin. Nomor telu, wa nazalat alaihimus sakinah. Wong sing gelem melu ngaji, insyaallah atine digawe ayem karo Gusti Allah. Amin. Mila kula niku sering mulai pengajian dicegat kali tiang Gus, matur nuwun. Gara-gara bojo kula sering delok YouTube jenengan, sakniki bojo kula gelem salat, atine ayem. Alhamdulillah. Kula ngaji ning Lampung, arep munggah panggung kula kebelet ngising. Lah ngajine ning lapangan ora ana WC. Akhire kula mampir omahe warga. Begitu kula mlebu ruang tamune nyuwun sewu kebak foto kula. Ana sing ngadeg, ana sing jengking, miring sak pitulur. Semua poso ada. Rampung ngising kula ketemu kalau bojone wedok tak takoni, "Apa bojomu ki santri kok masang gambarku akeh temen?" "Mboten, Gus. Bojo kula niku premane mriki." Tapi saat ini bendino nyetel YouTube jenengan. Tapi gimbeng-bengi tasik mabuk. Tapi saat ini pun gelem sholat. Lah wong-wong ngoten iku kula openi. Masang gambare kiai, rumangsa seneng karo kiai. Muga-muga oleh berkahe kiai. Mila ulah kula karo wong bosok-bosok niku kula seneng. Wau dalu kula ngaji teng Doli. Beuh. Mantan preman, mantan germo, mantan lonte tak kumpulke kabeh. Ana wong gede kan. Awake lemu, luwih lemu saka Pak Wakil Bupati. Nang ngarep panggung sak rai sak awak ditato kabeh. Begitu tak buka wetenge ditato beduk. Ya Allah.
Kuwi tatu apa le? Bedhog kiai. Lah tutuke ndingi sore. Kowe mikir duduke mesti kowe. Lana pengajian atine ora ayem. Niku sing salah ngajine napa atine? Atine. Padha karo jenengan mangan sate, cangkeme sariawan. Mangan sate dadi ra enak. Niku sing salah satene napa cangkeme? Mi kok cangkemmu apa ya kurang ajar. Sapa sih ngomong cangkemmu? Malah nyangkem-nyangkem kayak aku. Sing buri horor. Sing salah saat ini napa cangkemmu? Cangkemmu nak kurang ajar. Sing buri ya kelompok-kelompok rajelas ya bapak. Iki malah balolai. Barisan londe lanang. Salu ala Nabi Muhammad. Mila wong ngaji niku padha karo wong ngoco. Lah ibu-ibu nembe ngoco. Pupuran kok raine ra rata pupure nyuwun sewu. Sing diratake pupure napa kocone sing diantemi? Kok goblok kocone. Pupure hari iki goblok, goblok hari iki. Wis ireng pekok. Anak buahmu lho Pak Kepala Sekolah. Lah wong-wong wedhaan ora rata, sing dilatake wedhake napa kocone sing diantemi? Kocone lah goblok ta kuwi. Kaya ngono ya urip lho hari iki. Sing dilatake wedhake. Lah kula panjenengan sami padha karo ngaco. Kula nggih ngaco. Kula ngaco kali omongan kula. Bener ra sing tak omongke karo kelakuan kula. Mila wong sampeyan mbah niki sing paling abot tanggung jawab e kula. Lak kula ngomong ra iso nglakoni jarene jarkoni. Iso ngajar ora iso. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Tony Buster waton muni ndobose banter. Gajah dibelangkoni ora sedeng. Handase gede padake. Gajah diblangkoni kaya Gus Miftah matamu ya beda. Apa bedane Gus Miftah karo gajah? Beda. Gajah kan ndase ana belalene. Gus Miftah belalene ana ndase ngono. Kamu enggak tahu kamu. Kan belalemu kecil lah. Mila ayo didandani. Oh iki pengajiannya soal akhlak. Ayo akhlaknya didandani. Oh ikilah pengajian maulid nabi. Kanjeng nabi kuwi diutus bener ke akhlak. Ayo sing rumangsa basa akhlaknya didandani. Akhlaknya anak marang wong tua marang anak. Istri kepada suami, suami kepada istri. Rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat. Kulo yakin la ana pemimpin sregep nekani pengajian, insyaallah pemimpinnya selamat, amin. Kadang-kadang pemimpin ini gelem nyedak karo rakyat yang ajeng pemilihan tok. Gimana Pak Badan? Larape nyalone nyedak-nyedak begitu dadi minggat. Suwe-suwe kiai niku mung dianggap kaya dong salam mung kaya Laos. Napa niku? Yen ajeng masak sayur digoleken dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. Untung wakil bupatine teko nggih. Muga-muga selamat. Rungokno Pak Arif. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi Pak Arif jenenge bajing. Tapi lak pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge muga-muga Pak Arif mboten nguntal duwite rakyat. Amin. Pak wakil bupati ini mikir, waduh salah ngundang kiai. Mboten iki kanca kula. Dadi mun apal kali kula. Ah, padha-padha ngaco.
rakyate ngoco piye carane Indonesia dadi negara sing apik, pemimpine nggih ngoco. Dalam konteks suami istri, oh pengajiane ngomong apa? Ayo dieloni. Ngono her. Malah kowe pekok her her. Aku ndelok Harry kelingan si buta dari gua hantu. Loh, nanti dulu. Nanti dulu. Dia bukan si butanya, tapi sing digendong kae lho. Oh, kae munyuk deh ya. Harry sudah menikah Harry? Sudah. Loh, rupa kaya ngono kok ya payu ya. Ngaca, Bu. Mila wong sampeyan mbane sing paling kudu ngaca kula. Wong sampeyan mbane dosane paling kathah kula. Soale ben pengajian sing ngomong mesti kula. Jenengan penak mung ngrungokke oleh pahala. Kula ngomong salah diancam karo Al-Qur'an. Kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Ati-ati Miftah, nganti kowe iso ngomong ora iso nglakoni tak gebuk ndasmu. Dawuh Qur'an niku. Taji arep sing paling abot kula Pak Arif, tanggung jawab niki sakmene mbane sing paling abot kula. Mila lumrah sing nampa amplop nggih kula. Nganti kepala sekolah orang ngamplopi delok wae lapor ke kantor polisi. Karena dugaan KUHP pasal 378 penipuan. Jane disangoni kok Gus, tapi sini titik. Beda meneh pasale 335 perbuatan tidak menyenangkan. Apa nih? Lho Pak Arif rasa mau jalui. Dadi lah wakil bupati kuwi teko pengajian atau aja mau jalui sangu. Kiai njaluk sangu ning wakil bupati kuwi saru, tapi luwih saru yang wakil bupati ini orang nambahi ngono kuwi. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Halo Harry, rasa melu-melu. Wiki rasa ngomong Her. Wiki lahir wis salah kok dadakno. Mila dalu menika kula berharap tepat di hari lahirnya Kanjeng Nabi dengan pengajian malam hari ini bisa menenteramkan hatinya orang cepu. Amin. Donga ikhlas kula panjenengan sami bisa menenteramkan Jawa Tengah dan Indonesia. Amin. Ngono. Menatine iki ayem. Mila kono pemimpin diajak ngaji ra gelem iku kula sengite ra umum. Sungguh terwelu. Kula iki ketemu to pengajian teng sebuah kota. Wali kotane diundang yo ra teko, dijaluki sumbangan yo ra nyumbang. Malah ngelok-ngelok ke jarene Maulid Nabi niku bid'ah. Jarene sesat. Kowe ngopo wis tak suguh kok nambah-nambahi. Senengane cari muka karo wakil bupati. Wong tak wenehi kok. Sopo sing menehi mau? Mbak Eci. Kamu naksir ya sama Pak Wabub? Sorry, kamu sama Pak Wabub beda pemikiran. Kamu mikir dia, dia mikir Via Valen. Iya. Lawang diundang pengajian Maulid ra gelem teko, jarene bid'ah sesat dan lain sebagainya. Mila nyuwun sewu supaya atine ayem, mang sregep melu ngaji. Bila perlu nyumbang, sumbangane jenise ana telu. Mangkana lau ilmun, sing duwe ilmu, wal yata sodak bi ilmihi, sedekah kelawan ilmune mulang, kaya Pak Kepala Sekolah. Wa mangkana lahu malun, sing duwe bondo, wal yata sodak bi malihi. Sedekah kelawan bondone nyumbang. Ngono her. Heri ra duwe ilmu, ra duwe bondo. Wa mangkana lahu kuwatun, sing duwe tenaga. Falyata sodak bi kuwatihi. Sedekah her kelawan tenagane nyumbang. Nyuwun sewu, rewang, sing duwe ilmu mulang, sing duwe bondo nyumbang, sing duwe tenaga rewang. Tenagamu nggih rewang her. Malah nggih ngacengan. Ora dadi wer.
cahireng. Kowe ngapa meneh? Iki rupane kaya Heri iki lho, ya Allah. Adine wae iki. Murid e. Oh, padha. Irenge. Mirene jejer karo Heri ngene apik mesti. Rene, matake wedang. Rene. Ra percaya to, rupane padha karo Heri. Lah, ya ra kanane. Kowe kene. Nunggu kene. Her, jejer. Atak foto Her, jejer. Tak videone tak postinge ning Instagram. Oh, para pemirsa, akhirnya dua saudara yang terpisah antara surga dan neraka malam hari ini ketemu di Cupu Blora. Yang satu namanya Heri Irma, irenge masya Allah. Ini masih apa namanya? Ora jenengmu siapa? Akbar, ini Akbar IR. Apa itu IR? Irenge roto. Wis ning kono wae kuwi. Mirip lho Pak Wabub kalau. Ya Allah. Foto iki videonya langsung tak kirim patroli. Kono wae tak macam-macam sapa kon mulih. Sok tau. Wa nazalat alaihimu sakinah. Apalagi hari ini bertepatan dengan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Milo bola-bali hari ini kula tetap posting meneh. Barang siapa bertanya kepada saya siap apa dalil memperingati peringatan maulid Nabi? Maka saya jawab, peringatan maulid Nabi itu adalah bentuk rasa cintaku kepada Nabiku. Gak usah kamu tanyakan apa dalilnya. Saya mencintai Kanjeng Nabi tanpa dalil. Sebagaimana aku mencintaimu tanpa alasan. Tewai. Karo Kanjeng Nabi cinta pakai alasan, pakai dalil. Kowe iki cinta karo bojomu kaya ngono kok. Mosok cinta karo Kanjeng Nabi dadi kanggo dalil. Pinduk rungokno. Kowe iki lak seneng karo bocah lanang, aja banget-banget. Cukup cintailah pacarmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah kamu cintai pacarmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Rungokno. Ayo, iki cinta tenan karo Kanjeng Nabi apa ora? Ibu-ibu tak takoni. Siapa yang lebih kamu cintai, nabimu atau suamimu? Ayo jawaban, nah, ayo. Yang tua-tua gila. Ya Allah, sing ngarep dhewe STMM, setengah tua meh modar. Lungguh ngarep dhewe tungkake slonjorke, ya Allah. Ngaji ning ngarepe kiai kuwi ora kena nyelonjorke tungkak. Kitab fi ta'dhimil ilmi wa ahli. Aku jane ra apa-apa, Bu. Ana aku batin apa orang rumangsane tungkakmu mletek-mletek. Oh, ya. Ibu, siapa yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? Aku takon wong wedok cangkem iki ngomong wae to. Iki cerewet baca iki. Ibu, siapa yang kamu cintai, nabimu atau suamimu? Sopo sing jawab suamimu? Raimbang bojomu karo Kanjeng Nabi. Hei, saiki wong lanang, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu apa istrimu? Ora duwe bojo kok istri. Bojoku takon, "Abah, kamu lebih cinta aku apa nabimu?" Saya jawab, "Beb." Hah? Bebek matamu. Saya tuh manggil istri kadang-kadang beb, kadang-kadang say. Syaitanir rajim. Istri saya tanya, siapa yang lebih kamu cintai? Nabimu atau istrimu? Tak jawab, nabiku ngopoh. Bojoku ora trimo. Kok nabi? Lah iya. Nabi nyelametke bojo kadang-kadang njlomprongke. Nabi nyenengke bojo kadang-kadang jengkelke. Ana mantan bojo ora ana mantan nabi. Bojo mesti nyelametke. Bojo neko-neko ijolke ngopo? Ngopo? Bu,
Melo rasane kene kok karo wong lanang. Ingat di luar sana persaingan semakin ketat tak kandani. Wong lanang iki saiki lak ndelok wong wedok ning jaba. Wow. Lak ndelok bojone ning omah, weh ngono kuwi. Apa meneh mata kaya Harry ngono kuwi. Alah. Codot. Mila wa nazalat alaihimu sakinah. Laat ini wis seneng pengajian ning jero kerangkeng kaya bocah di penjara tetep seneng. Ya Allah. Paling mesake kaya ya Allah. Kalian melanggar pasal berapa sih? Kok sampai di penjara seperti itu? Katanya pasalnya cetok ya, pencabulan gitu. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ali maksiat sing kakean dosa. Coba lah orjene pinter. Tung tang tung 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 tang tung tung lah ra iso apa-apa kowe. Danjuk danjuk. Mumet das. Ra niat tok iki. Kayak isone anu Kartonyono medho janji. Tapi diplesetke. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah biyen wis tawanti-wanti aja mlebu mburi ngono kuwi lho Pak. Iki lho pengajian sakmene mbane sing paling tegang wong iki lho ya Allah. Wong bakal kepala sekolah iki lho sumeh. Sorry, sorry. Sorry, saya salah. Njen model cangkeme ngono kuwi tak kanan. Pokoke ati sing ayem dalu menika ciri-cirine sing nambah tresnane karo Kanjeng Nabi. Amin. Nomor 4 terakhir. Mau setengah songo, sajam setengah ya bro. Cah merongo saya cerewet. Santai, aku rasa ganggu kawat. PPDWI. Kenapa saya merongos? Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Mono bro. Santai wai. Wera aku paling benci lah bojoku ganggu kawat gigi. Lah nganti bojoku ganggu kawat gigi tak cipok. Ah nyantol cangkemku tak kandani. Moh. Nomor 4 sing gelem angkat ngaji wa dzakarohumullah fiman indah. Semua yang hadir ini namanya dipanggil oleh Allah di alam langit. Amin. Pak kepala sekolah malaikate jos pengajian nekake wong ewon. Wah, oleh jeneng Pak jenengan. Mosok milo rasa kaya wong susah kaya ngentekan duit, Pak biasa. Wa dzakarohumullah fiman indah. Panitia pengajiannya pertama kali diceluk namanya kali Gusti Allah. Banser, rasa susah. Senajan terung dikei pangan, santai wae le. Aku keto rupa-rupa susah iki lho. Iki malah rupane kaya kotak infak iki lho. Santai wae. Sesuk iki ana kiai mlebu surga, mesti banser melu tak kandani. Soale saat durunge kiai ini mlebu surga, bansere survei ning surga. Noto-noto surga, ngenteni bidadari ini diterpas apa durung. Begitu wis siap kiai ini mlebu surga, bansere metu meneh. Jenenge Pak Arif diceluk karo Gusti Allah teng alam langit. Harry Israel. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa dzakarohumullah fi man indah.
Maka itulah kenapa saya tidak pernah berhenti setiap hari ngaji tok menggolek rahmate Gusti Allah. Pak Arif niki pirsa. Lah kula iki golek duit. Kula niku ajeng dikontrak kalih TV, sepaket kalih Mas Jadi Corbuzier 2 tahun. Setiap hari saya syuting 1 jam, dibayar di depan sekian M. Gus Miftah syuting mawon. Tapi begitu kula ndelok jadwale santri-santri kula sing jadwal kula ngaji, undangan ke seluruh Indonesia, kula mesake. Dadi lan jenengan, "Wo, Miftahke mendino ngaji golek duit." Halah, kula lak golek duit mending ngaji ning TV kontrak rampung tak kandhani. Tapi begitu ndelok jadwal ngaji teng pondok niku, ya Allah, jenengan pirsa. Orang yang datang ke pondok minta jadwal ngaji niku sedina pinten? 500 permintaan setiap hari. Kula niku lak lunga 10 dina nembe mulih. Mulih tekan ngomah bojoku men. Ya Allah. Acut tak kandhani, Pak. Acut. Merongos aku. Lah ya ora sida ta? Le, randone rabi meneh, Gus. Cie. Kamu itu sudah tua. Jangan berharap aku nikahi. Karena kalau aku nikah sama janda tua, aku bisa mati duluan. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Rondo, rondo. Aku ngomong rondo jadi kelingan lagu kelayung-layung. Ono tangis kelayung-layung, tangise rondo, hatine bingung. Nangis saben bengi, turu dewe, rono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. Rondo sing numpai sapa? Sapa? Wo malah Heri, celuta Heri. Sing teko dalu menika oleh papat. Siji. Illa hafadhumul malaikat, sampai jenengan kundur insyaallah dikawal kali para malaikatipun Allah. Amin. Kula pengajian dikawal ban sermawan nyaman, apa meneh dikawal karo malaikat. Tenan le. Mila banser aku yakin kowe mlebu surga le. Kok ana banser mlebu surga iki ana sebabe. Pas kiai ini ngaji bansere lunga nguyuh ora cewok ati. Iki cetho. Heri karo si sapa iki mau? Akbar, kuwi asine mbiyen putih tak kandhani. Ngopo kok dadi ireng? Gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik. Ora cewok tutul-tutul ke tiang listrik, delalah konslet. Iya, nyetrum tak kandhani. Tra. Dadi ne kaya ngene iki. Insyaallah. Niki eh illa hamdul malaikat wa wasiatumur rahmat, sedanten pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Amin. Wa nazalat alaihim sakinah, atine ayem. Amin. Wa dzakarahumullah fi wa dzakarahum fi man indah, semua nama yang hadir disebut oleh Allah di alam langit. Amin. Pesan kula mung siji. Saat niki pengajian teng pundi-pundi kathah, saya sampaikan. Sekarang ada istilah radikalisme, saya sampaikan. Salah satunya adalah penyebabnya nopo, salah milih pengajian. Mila kula kandha, salah pergaulan niku luwih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Rungokno tenan lho. Salah pergaulan kaya bocah kafe, bocah mabuk. Kuwi aku teko sak nggon-nggon ditampa li. Aku mambengi ning Surabaya teko ning panggung langsung mas-masih preman bengok. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Iki mung wakil Bupati Blora, aku presiden para pendosa jajal. Aku mulih langsung ngelus dodo. Dodone bojoku. Ya Allah. Maka jangan sampai milih, salah-salah milih pengajian. Jangan sampai salah milih guru. Al ilmu bila sayhin fasayhu syaitan. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbah ne setan. Jenenge
Kadang-kadang saat ini guru mau ngrungokke ning radio. Padahal sing jenenge radio niku napa sifate? Ana suarane ra ana wujude. Lah ana suarane ra ana wujude jenenge entut. Mila Gus Miftah gawe lagu judule entut. Son sembore semiki mas yo tak udan jero ati ana suarane ra ana wujute entut jenenge. Dadi lek wong ngaji gurune ra jelas, jangan-jangan gurune entut. Sing jenenge entut niku ndadekke fitnah, sing ngentut sapa, sing mambu sapa. Mila kok gurune ra jelas, biasane salah-salahan, bid'ah-bid'ahan, kafir-kafiran, soale gurune. Lah gurune entut mondoke nang ndi? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Mila wong-wong ngoten iki Pak biasane, ngene ra oleh, ngene ra oleh. Kabeh wong disalah-salahke. Soale napa? Dolane kurang atuh, turune kurang bengi, kancane kurang akeh, kopine kurang gedhe. Ya Allah. Awakmu ngerti, kopine gelasnya sakmene, kopine separuh, banyune separuh. Kila Heri arep mateni aku to ini. Lho, endi menungsane kok ilang? Her, diombe dhewe. Ayo. Ngangge kowe. Men tambah ireng rupamu. Her. Ya. Ayo diombe. Monggo diunjuk Pak Kiai. Kaya ngombori sapi. Kula wingi ngaji ning Surabaya ana jamaah tak wene kopi, mulih wonge setruk. Ora-ora her. Aja salah-salahan. Jenengan duwe tangga beda kali jenengan amalia rasa salah-salahan nggih. Jenengan tahlilan tanggane ra tahlilan wis ra apa-apa. Jenengan selawatan tanggane ra selawatan wis ra apa-apa. Jenengan maulitan tanggane ra maulitan ora apa-apa. Saiki Indonesia wis mboten usah ribut bangsa ngoten niku pun. Sakniki pokoke padha-padha Pancasilane, padha-padha NKRI-ne, slamet wargane, slamet pemimpine. Amin Allahumma. Amin. Pun kula ijazahi. Mang waca selawat hasbi robbi saben bar salat minimal ping 3. Ditutup kali Fatihah pas iya kana budu wa iya kana stain diulangi 11 kali. Insyaallah kabul semua hajat, rampung semua masalah. Amin Allahumma. Amin. Sakniki ngadeg kabeh maca ping 3 bareng-bareng pengajiane rampung. Sampun jam 00:30, nggih. Shalu ala Nabi Muhammad. Ayo, sedaya ngadeg. Sebelumnya mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya sebagai tanda cinta orang Blora terhadap Indo. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan pulang dulu sebelum nyanyi Indonesia Raya kalau Anda cinta dengan Indonesia. Merdeka! Merdeka! Hiduplah Indonesia Raya, tudua Indonesia. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka. Shalawat ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallahu ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la hasbi Rabbi Jalallahu ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha ha illallah hasbi Rabbi Jalallahu ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha illallah. Untuk semua hajat kita, Al-Fatihah sekali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ampuni semua dosa kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kemaksiatan kami ya Allah. Ampuni segala kealpaan kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami ya Allah. Ampuni pula dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, di acara yang baik, dan ketika kami ketemu dengan orang-orang yang baik dalam rangka memperingati hari kelahiran baginda Nabi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu rindu kami kepada Nabi kami ya Allah, begitu cinta hati kami kepada Nabi kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah kami di surga kelak bersama Nabimu ya Allah. Kumpulkanlah kami kelak di surgamu bersama Nabimu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit, engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dengan segala persoalan hidupnya ya Allah, engkau memberikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang dihadapinya ya Allah. Siapapun yang hadir malam hari ini dalam keadaan susah ya Allah, sekembalinya dari tempat ini engkau kebahagiakan ya Allah. Berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah.
Dan saatnya nanti ya Allah ketika Engkau panggil kami ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, wi qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, sarang-sarang la la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, wakhtim lana mika bil khair wa yakhiru nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Sabu jagat tiga kali bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Derekan sekeng kondur kira langkung nyun pangapunten walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.